Hai, ketemu lagi di sini bersama saya Teddy Yulianto. Kali ini kita mau bahas soal salah satu provinsi di Indonesia yang paling unik, yaitu Provinsi Papua. Pertama-tama, ini beberapa makanan khas Papua. Namanya papeda. Tuh, buatnya seperti itu, ya. Lalu digulung, lengket. Nah, ini adalah sate. Lalu ada lagi namanya sup hapire. Tuh, yang bagi yang suka makan daging, boleh banget. Oke, lalu kita masuk ke objek wisata Papua, Tanjung Kasuari. Memang Papua terkenal dengan pulaunya dan berbagai macam pantai yang pinggir laut, ya. Ini salah satunya yaitu Tanjung Kasuari. Lalu ada namanya Danau Sentani, Gua Binsar, Museum Jayapura. Nah, ini ada namanya Pantai Ponsik. Coba, keren banget kan? Lalu ada juga namanya Pantai Cedi, Pantai Korem. Tuh, pasirnya putih banget ya, sama lautnya biru banget. Pantai Tanjung Ria. Nah, ini namanya Danau Supiori. Nah, kita sekarang masuk ke rumah adat dari Provinsi Papua. Rumah Haonai. Tuh, ini rumah asli. Oke, sekarang kita masuk ke senjata tradisional dari Provinsi Papua. Busur dan panah. Pisau belati. Lalu ada sekarang tarian adat dari Papua, yaitu tari musya. Nah, ini ada juga tari selamat datang. Lalu ada lagi tari perang. Oke, sekarang masuk ke pakaian adat Papua. Pertama adalah pakaian adat suku Asmat. Tuh. Lalu masuk ke alat musik Papua. Yang pertama, atoa. Ini salah satu musik pukul. Lalu musik tifa. Ini juga musik alat musik pukul. Kita masuk sekarang ke flora dan fauna. Ini salah satu burung yang benar-benar dilindungi karena habitatnya sudah semakin tipis, yaitu burung cendrawasih. Lalu ada buah matoa. Nah, ini suku-suku di Papua. Yang pertama suku Dani, suku Jagai, suku Nimborang, suku Sentani. Yang kelima, suku Tobati.
Yang keenam, suku Amungme. Lalu suku Asmat, lagu dan bahasa daerah apa aja sih? Yang paling terkenal kita sama-sama tahu nih. Jadi mulai dulu adalah Apuse. Lagunya adalah Sajojo. Bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah nih di Papua, contohnya seperti ini, daerah Kaure, Bento, Man, Morwap, Molof, Senggi, Sentani, Moy, dan Tobati. Oke, sekian saya barusan bicara soal keberagaman di Provinsi Papua, Pak Ajar. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube channel saya, saksikan video-video berikutnya di minggu depan. Bye!